Sebanyak 12.000 personil gabungan dari Kepolisian Tentara Nasional Indonesia atau TNI bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta mengamankan acara Munajat 212 yang berlangsung di Silang Monas Jakarta Pusat Kamis malam. Beberapa kendaraan taktis pun disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat acara berlangsung. Ada beberapa yang disiapkan. Oke. Dan ini nantinya diperkirakan nih Pak akan ada berapa jemaah yang akan hadir diperkirakan ini? Ya, kita belum dapat pasti. Ya. Ya. Ya tentunya nanti gerantas nanti yang ahlinya nanti ya, yang akan melihat nanti di lapangan itu, nantinya di lapangan nanti ya situasional itu. Marco, tadi kan bawa kas seperti itu, kita bapak pastikan atau bawa kas tadi seperti lokasi dengan Pak. Ya tentunya kan boleh-boleh saja ya. Kalau untuk acara sendiri, pihak panitia itu bilang sampai misalnya jam 11. Ya, sampai malam lah ini. Kurang lebih jam berapa, Pak? Jam berapa? Jam 10-an ya? Jam 10 atau jam 12 malam ya? Tadi untuk memastikan bahwa persiapan keamanan sudah siap untuk acara. Oke, tak hanya pengamanan, polisi pun juga menyiapkan beberapa kantong parkir bagi peserta Munajat 212, salah satunya di lapangan IRTI kawasan Monas Jakarta Pusat. Acara yang berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 23.00 ini berlangsung atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta dengan Front Pembela Islam atau FPI yang bertujuan untuk memohon keselamatan bangsa dan selawat.